Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini si Juna Janu belum pada bangun nih. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi Bunda santai banget nih pagi ini. Enggak ngeburu-buru lagi untuk antar jemput kakak Cila sekolah dan aabat sekolah karena mereka libur sekolahnya. Ini dia si Juna udah bangun nih teman-teman. Bunda kira si Juna mau bantuin, tapi malah mau ngerecokin. Si Juna minta diambilin buah anggur yang masih mentah nih teman-teman. Wah, padahal rasanya masih asem. Apa? Mau diapain sih? Anggur. Jangan dicopot semua, sayang. Satu aja. Jangan buat mainan, satu aja, hanya satu aja. Asin sih Bunda yang ngambil, jangan dikituin. Nah, kan copot. Nih udah nih. Udah. Turun. Iya. Ya. Cheese. Ini para bocil begitu udah pada bangun, langsung rame banget. Tuh kan, ini para bocil minta petikin anggurnya lagi. Padahal cuma buat mainan doang. Wah, sayang banget. Itu anggurnya ambil. Jangan. Banyak amat. Udah. Dimakan. Tuh kan dimainin malah buat digelinding-gelindingin nih. Oh iya teman-teman, Bunda punya dua jenis anggur nih. Yang satu anggur bulat dan satu anggur oval. Nah yang anggur bulat ini asem banget. Walaupun sudah warnanya hitam, tapi anggur ini tetap rasanya asem. Jadi ya gak kemakan. Lagi fokus beresin halaman, si Juna Janu ini malah minta susu botol. Wah, mau gak mau deh, langsung Bunda bikinin di dapur. Nih. Karena udah terlanjur di dapur, jadi Bunda sekalian mau masak nasi dulu nih buat sarapan. Apa ademu mamam? Sama telur? Sama telur? Ya wis nasi masak dulu. Karena ngeliat temennya sarapan, jadi Janu juga pengen sarapan katanya teman-teman. Karena Bunda belum masak apa-apa dan masih ada nasi sisa kemarin, jadi Bunda bikinin nasi goreng buat sarapan si Juna Janu ini. Simple banget nasi gorengnya, cukup telur, bawang, dan nasi aja. Wah, mereka udah suka banget. Pintu.
kita makan keluar yuk. Iya, ayo makan keluar. Ayo. Nanti jalan makan keluar yuk. Sendalnya pakai dong. Gak mau pakai sendal. Si Juna minta sarapannya di luar nih teman-teman, sambil main. Sini, mamam sini. Tapi tahu nggak sih, begitu nasi gorengnya udah jadi, pas bunda mau suapin, malah pada nggak mau makan. Waduh, 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 ini kok bisa begitu sih? Setelah bunda rayu-rayu, akhirnya mereka pada mau makan juga. Nyuapin Juna Janu ini susah-susah gampang. Kadang suka bingung sendiri deh. Kadang mereka minta, kadang disuapin mereka nggak mau. Wah, maunya apa sih ini para bocil? SpongeBob. Ini sampo SpongeBob. Gambar apa gambarnya SpongeBob? Ada apa aja di situ? SpongeBob. Ada apa itu? Ada apa? Ini ada ubur-ubur. Oh iya, terus? Tuh ada apa itu? Sandy. Kalau ini? Yang ini bintang laut? Bintang laut. Apa namanya? Ini Patrick. Wah, abad baru bangun tidur nih teman-teman. Awas, kucingmu itu si, jangan di situ, diusir biar jangan jangan di situ ya. Kucing jangan. Jangan di situ ya. Yang itu. Siapa yang kabur? Kita kabur tuh. Kucingnya. Bunda, kucingnya udah di situ. Gimana kucingnya pati? Pergi kali. Pati. Bukan pati, pati itu apa? Si Juna ngomongnya masih belepotan nih teman-teman. Pati? Patinya meongnya pati. Kehabab. Waka-waka. Zamina minesa. Dewa. Sekarang giliran Abad yang sarapan nih teman-teman. Jemur baju yuk. Hei, temenin Bunda jemur baju yuk.
kasih dek. Mumpung anak-anak pada main, bunda mau jemurin baju dulu nih. Wah, gak kerasa, udah siang aja nih. Si Juna sampai minta makan lagi. Wah, kalau gitu sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Jangan lupa like dan komennya. Dadah!